بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Yang saya muliakan kedua orang tua saya yang alhamdulillah pada hari ini hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Fatogi dan Hajar Sofia serta keluarga. Yang saya hormati Akhinul Kiram Ustaz Afifuddin. Yang saya hormati Bapak Dr. Mutali, beliau ini Direktur Pusat Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia. Alhamdulillah hari ini ada di tengah-tengah kita juga. Yang saya hormati Bapak Ustaz Zainul Fuadi, seorang motivator nasional yang insya Allah nanti akan memberikan arahan materi kepada kita semua. Serta hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam serta sehat wal afiat. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahim di tempat yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka acara umroh bareng Ikatan Alumni Darussalam Angkatan 99. Mudah-mudahan silaturahim kita pada sore hari ini menjadi ukhuwah yang akan bisa berkelanjutan di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai nanti di akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah umroh aduntur yang berbahagia, mungkin biar akrab saya sapa dulu ya. Ini kan keluarga besar semua. Bapak-bapak sehat semua? Yang ditanya bapak-bapak, ibu-ibu yang juga. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Ya. Saya melihat ini dari berbagai wilayah sudah datang ke sini. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Cianjur, ada yang dari Tasik, Sukabumi, Cirebon, bahkan ada yang dari Sidoarjo, ada juga yang dari Lampung, ada lagi Jogja, Cianjur, ada juga dari Banjarmasin. Semuanya alhamdulillah kita bisa bersatu dalam naungan umroh bareng Ikada 99. Untuk itu atas nama pengurus pelaksana ibadah umroh bareng Ikada, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua jamaah yang telah berpartisipasi untuk bergabung dan ikut serta dalam acara ibadah ini, tentunya bareng Adem Tur, di mana Adem Tur ini alhamdulillah juga owner atau pemiliknya adalah angkatan Darussalam juga, yang tidak cuma satu angkatan tapi juga satu kelas, satu kobong, bahkan satu kamar. Beliau adalah Ustaz Afifuddin. Bapak, ibu, jamaah, calon jamaah umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umroh bareng Ikada ini saya sebut sebagai umroh yang sangat istimewa. Kenapa? Istimewaan yang pertama jelas karena insya Allah ownernya sendiri atau pemilik travel dari Adem Tur sendiri
sampai nanti kita di sana akan mendampingi kita. Itu yang pertama. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan sampai kembali lagi ke tanah air dan kita semua amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, keistimewaan yang kedua, tentunya ibadah umroh kita ini akan ke Arab Saudi atau Timur Tengah. Nah, di sini juga telah hadir Direktur Pusat Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia UI, yaitu Bapak Dr. Muta Ali, orang yang ada di depan, dan insya Allah beliau juga akan ikut umroh bareng kita juga. Barangkali ada yang mungkin ingin menggali ilmu beliau, silakan. Dan beliau ini kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka melihat berita Timur Tengah, sering tampil di televisi. Sering sekali. Kadang di TV One, kadang di Metro TV. Ya kalau saya cuma di Metro Mini. Ya, insya Allah beliau ini nanti akan menjadi amir sabar kita. Ya mudah-mudahan dengan semangat ini semuanya akan maksimal dalam beribadah nanti. Yang ketiga, keistimewaan yang saya sebut tadi, umroh bareng ikada, tentu karena umroh pada saat ini umroh bersama-sama keluarga besar Ikatan Alumni Darussalam, yang mana di dalamnya tentu saya sendiri membawa kedua orang tua, sangat bahagia. Kemudian juga ada kakak, ada saudara, bahkan ada tetangga, mungkin semuanya sama. Ya, di sini nggak cuma saya, ada ustaz-ustaz yang lain, ada Ustaz Haki, ada Ustaz Kilham, ada Ustaz siapa lagi ya? Di belakang banyak. Ya. Semuanya membawa saudaranya. Artinya momen yang sangat langka. Kita reunian, umroh bareng ke Tanah Suci bersama keluarga kita, sama-sama kita bertawaf bareng memilih Ka'bah dengan kedua orang tua kita, sama-sama sa'i dengan keluarga kita semua. Di sini keistimewaan yang paling luar biasa. Untuk itu, saya berharap untuk ibadah ini agar betul-betul dimaksimalkan. Maka yang ketiga, saya berpesan, karena ibadah umroh ini terkait dengan fisik, maka jagalah kesehatan. Karena di sana nanti ada tawaf 7 kali, ada sa'i dan sebagainya, belum lagi perjalanan dari sini ke Arab, ke sini. Itu cukup melelahkan. Ya mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu dan bapak semua tetap menjaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, selain jaga fisik juga, yang mungkin sedikit saya pesankan, tolong jaga hati. Jaga hati. Namanya di perjalanan biasanya orang terlihat aslinya. Ya, yang biasanya suka marah, apalagi berangkatnya sama keluarga, sama istri sendiri, sama kakak sendiri, sama orang tua sendiri, suka tidak terkendali emosinya. Nah, itu harus segera diredam. Apalagi nanti kita teruji saat tawaf. Kadang ada orang besar-besar yang berdesakan nyenggol kita, nabrak kita. Kita biarkan saja. Ikhlaskan. Jangan sampai kita marah, apalagi dalam kondisi ibadah. Belum lagi saat misalkan di Hijr Ismail, orang berdesakan pengen sholat sunnah di Hijr Ismail, kemudian ketabrak dari belakang. Ya, kalau kita marah tentu sholatnya batal. Ya, artinya hindari. Rasulullah juga menyampaikan atau berwasiat. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Tausini ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku." Qala la taqul. Kata Rasulullah, "Jangan marah." Farodan Jamiron bahkan diulang. "Tausini ya Rasulullah." Qala la taqul. Wasiatkan kepadaku ya Rasulullah, jangan marah. Itu saja kuncinya. Yang terakhir dari saya ucapkan selamat menjalankan ibadah umroh. Mudah-mudahan ibadah kita semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.